Pak Fendi, kita lanjutkan kembali, Pak. Yes, David. Ya, ya 2 menit jelang pembukaan perdagangan di sesi pertama hari ini, Pak Fendi. Bagaimana Anda melihat potensi window dressing di tahun 2021 ini, Pak Fendi, di Desember? Banyak pihak yang mengatakan window dressing potensinya agak lebih terbatas mengingat pergerakan indeks harga saham gabungan tidak terlalu signifikan. Kita sudah memasuki minggu ketiga ini di Desember 2021. Kalau kita bandingkan dengan Desember di tahun sebelumnya, penguatan dari indeks harga saham gabungan di momentum seperti ini agak sedikit melambat, Pak Fendi. Ya, sebenarnya kalau kita melihat window dressing itu perlahan-lahan sudah terjadi di bulan-bulan November ya, kalau kita amati ya, di mana indeks sudah sampai ke level 6.700-an, dan di sana sudah terlihat sekali bahwa nampaknya yang membayangi ya terjadi ya, pengumuman misalnya tapering dan lain sebagainya itu membuat investor itu sudah bergerak lebih awal ya di bulan-bulan November. Namun tidak tertutup kemungkinan juga nanti mungkin pada minggu-minggu ketiga ya, ataupun mendekati apa Nataru ya, itu masih akan ada potensi terjadinya window dressing untuk beberapa saham, terutama adalah saham-saham BUMN stock ya yang kita lihat ya. Nah ini kalau kita melihat pergerakan indeks sebenarnya sedang bertahan ya di pola konsolidasi dan masih terjadi pembelian yang mix ya. Artinya tidak terjadi suatu apa pressure ataupun penjualan yang cukup besar di sini, bahkan mix antara aksi jual dan aksi beli itu cukup seimbang. Jadi potensi terjadinya window dressing juga cukup besar ya menurut saya sampai dengan akhir tahun ini masih terbuka lebar. Nah kita lihat pada saham-saham blue chip terutama ya, seperti saham di sektor teleko, kemudian di sektor pertambangan, kemudian ada di sektor perbankan, dan ada di sektor basic industry yang memiliki potensi cukup kuat ya untuk itu, dan di samping juga di sektor ya konsumsi untuk potensi window dressing di bulan ini. Baik Pak Fendi, aktivitas perdagangan di sesi pertama sudah dibuka. Saya akan coba sampaikan pembukaan di sesi pertama hari ini. Indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau di 6.615.724, sementara level saat ini di 6.622.676 mengalami penguatan di 0,15%. Level tertinggi yang disentuh oleh indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini di 6.630.995, dan level terendah ada di 6.610.452. Pak Fendi, apa yang bisa kita cermati dengan posisi pembukaan di zona hijau di sesi pertama hari ini, Pak, dan proyeksi indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, Pak Fendi? Ya, David, sebagaimana yang tadi kita diskusikan bersama, memang mix ya antara aksi jual sama beli ya. Jadi artinya belum terjadi penjualan yang besar, bahkan pembelian juga cukup seimbang ya. Jadi kita lihat yang terjadi sekarang adalah investor ataupun trader melakukan pembelian setelah indeks pada kemarin atau saham-saham kemarin itu mengalami penurunan yang mendekati level supportnya, sehingga mereka tertrigger untuk melakukan pembelian akumulasi kembali dan cukup baik ya untuk di beberapa beragam ya, di beberapa saham baik blue chip maupun second liner maupun third liner ya. Dan ini sebenarnya mengindikasikan bahwa tren penguatan indeks sebenarnya masih cukup terjaga ya. Hanya saja mungkin batas-batas pada saat nanti pengumuman itu akan seperti saya katakan support level indeks kuat di 6.500 ya. Kemudian di resistennya 6.680 atau 6.670 ya. Jadi indeks sepanjang bergerak di rentang itu maka penguatan indeks menurut saya akan lebih terjaga dengan cukup baik, paling nggak sampai dengan akhir tahun ini. Jadi artinya antisipasi yang cukup lama terhadap pengumuman tapering inilah membuat indeks menjadi lebih stable ya. Ataupun investor asing juga sebenarnya pekan-pekan kemarin justru malah melakukan aksi beli yang cukup besar juga di pasar saham kita ya. Dan yield obligasi juga cukup tertahan bagus, sehingga ini membuat confidence indeks harga saham gabungan juga rentangnya tetap akan cukup on track pada kisaran itu. Baik, Pak Fendi, dari data yang saya pegang ini Pak, saham-saham yang sebelumnya menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di sesi pertama kembali berbalik arah ke zona hijau, terutama untuk produsen rokok ada HMSP, kemudian juga gudang garam.
HMSP menguat di 0,50% di level 1000 dan gudang garam menguat di 0,24% di 31.475. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah dari kedua produsen rokok ini setelah pada perdagangan kemarin mengalami pelemahan yang cukup signifikan, Pak Fendi? Ya, artinya ini kan mengalami technical rebounds ya, setelah mengalami tekanan yang cukup besar. Sebenarnya kalau kita melihat kan penurunannya tidak serta-merta pada hari kemarin saja ya, pada beberapa pekan yang lalu tren turun terlihat ya untuk saham kedua saham ini, HM Sampoerna maupun Gudang Garam. Nah, saat ini sudah sangat mendekati level support level sebenarnya seperti saya kemukakan tadi, sehingga terjadi technical rebound. Namun demikian kita masih tetap waspada ya, karena arah tren masih dalam posisi tren mengalami pelemahan. Jadi artinya tetap melihat pada gerakan kecenderungan investor ataupun trader secara umum masih dalam posisi yang menunjukkan bahwa dia akan berpeluang besar untuk melakukan penurunan lebih lanjut. Kalau toh terjadi hari ini terjadi technical rebound, menurut saya juga lebih banyak karena sudah sangat mendekati level support level masing-masing tadi yang kita bahas. Rekomendasi Pak Fendi untuk kedua saham produsen rokok ini untuk hari ini, Pak? Untuk hari ini menurut saya kalau untuk trading purposes ya, hanya untuk lakukan dalam waktu beberapa hari, menurut saya di level support level pembelian itu cukup bagus. Dan kemudian harus diamati juga di level resisten terdekatnya untuk segera melakukan exit ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat masih ada peluang yang cukup besar juga, dia akan tertekan kembali ke level supportnya. Jadi cukup hati-hati dan untuk tujuan jangka pendek semata kalau menurut saya. Baik, Pak Fendi, kita lanjutkan kembali, Pak, di luar dari produsen rokok tadi, kemudian juga saham-saham yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan dan juga ada potensi window dressing. Dari farmasi, ini juga cukup menarik, Pak Fendi, data terbaru di mana pemerintah untuk vaksin booster membuka peluang swasta untuk melakukan impor ini. Bagaimana Anda melihat dampaknya kepada emiten farmasi, terutama di tahun 2022 mendatang, Pak? Ya, kalau kita melihat dampaknya tentu saja akan lebih soft ya kalau kita melihat tidak signifikan ya, karena memang di sini marketnya begitu sangat besar. Jadi jumlah penduduk Indonesia yang divaksin dan akan divaksin dan telah divaksin juga dalam jumlah yang sangat besar dan memiliki segmen yang tentu saja berbeda ya, antara yang berbayar dan yang tidak berbayar ya. Sehingga di sini tidak akan terlalu banyak lah untuk menghit kinerja ataupun potensi perolehan revenue dari farmasi yang ada seperti misalnya KF, LB Pharma dan Indofarma ya. Kita melihat bahwa mereka masing-masing juga memiliki suatu progres ataupun potensi pertumbuhan revenue dari bisnis tersebut ya. Jadi vaksin booster tersebut dengan memilih segmen yang berbeda-beda. Sehingga akan terlihat akan cukup-cukup soft dampaknya, tidak akan signifikan menghit emiten-emiten farmasi yang ada dan sekarang ini sudah menjalankan program tersebut. Baik, rekomendasinya untuk jangka pendek, Pak Fendi, singkat saja, Pak. Ya, untuk farmasi nampaknya sudah dalam posisi konsolidasi, tetapi dalam posisi sedikit tertekan ya. Menurut saya mungkin dalam pekan-pekan depan menurut saya baru akan terlihat ya potensi pembalikan arah untuk sektor farmasi. Kecuali untuk Kalbe Farma, kalau kita melihat memang dia sudah dalam posisi yang cukup-cukup menarik ya. Di posisi sekarang dengan support level di 1570 cukup bagus juga untuk akumulasi untuk trading dalam waktu 2 pekan ke depan dengan resisten ada di 1800. Baik, Pak Fendi, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas dan Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Fendi, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, David. Thank you. Baik, terima kasih.